Suruh berhenti dong. Apa mau gimana? Itu. Itu memang jual. Kita mau diuji beneran, ini serius, yakin? Gelutan ya? Ini aku nyala gak, Mas Tuy? Ini gue dikirimin orang. Kayak semacam ditantang nih sekarang ya? Masih kuat gak? Cowok-cowok aja, lawan. Iya, cowok-cowok aja. Ayo kita mundur yuk, jauh-jauh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dong. Yuk, cabut kita. Jangan jauh-jauh. Biasa-biasa lah itu tadi ya. Kau datang,
Yang kuring mau si dia hilang. Cicing. Tapi nak kuring dia cing sao. Siun. Cicing yang kurang. Cicing yang kurang. Oh mana ni tiba mana ini nak mau nak kerana dia sih. Lain kurang. Cicing, kau siapa? Kau milunya kita kuring atau mau bejakun? Cicing. Oh, mana kebagian cicing? Ya, dari tadi pas nunggu di sini tuh dengar kayak orang nangis ya. Dari tadi kita di bawah dari arah. Ya, aku pikir apa gitu kan, biasanya kan kalau ada yang nangis kayak minta tolong atau apa, tapi ini tuh rasanya tuh kayak kita di rumah sendiri tapi diperlakukan secara ya kayak dirampok gitu, enggak tahu enggak? Ya. Kayak disiksa gitu. Siapa sih yang kalian bawa gitu? Kenapa kalian bawa yang aneh-aneh sampai yang ada di sini juga disiksa, kata gitu. Maksudnya kita nggak bawa apa-apa kan? Kita nggak bawa yang aneh-aneh. Enggak, Mam. Apa sih itu yang paling aneh? Peter CS kan nggak aneh. Apa ya? Yang anak itu juga bagi saya Kulan lebih ke mana? Dengar tos. Ari itu yang di pilingan mau pintar. Mohon. So, terus asa aya anu teleres gitu sepul. Oh, teh. Silepat. Jangan dilihat, kok udah jangan dilihat, kok masih dilihat, masih dilihat, udah. Thank you.
Aduh, geus kuah. Ih, angeus. Ah, sakit. Ih. Geus, jalan. Keras ya. Hah? Sehat kok. Kau dari rumah aku ni tak sepuh. Kyo, habis kau begini. Angus. Angus. Atos. Tayang benar, iya nak. Tadi itu barusan. Sahai tak? Kenapa dia? Kebayangnya kita fokus dengan bagian luar. Dia mau memperlihatkan sebenarnya di tengah ini apa. Makanya sekitar tidak menyukai kedatangan kita. Jin karuksak inti jerona mau. Nah, mana tete? Ayo teh. Lihat tunggu dulu. Kalau mau ikut coba lihat. Mau tisu, ayo boleh enggak? Silakan namanya. Ada tisu. Silakan apa ya? Kerajaan itu. Iya. Pintu ya. Nam. Mereka mana gimana? Atas. Woi. Udah. Woi. Keluar. Keluar. Ih, kau udah ini udah. Udah. Kau ini udah. Udah. Makanya kita tuh keseru ini. Ya sebenarnya dibikin bingung dulu kita sebelum menelisik dalamnya sebenarnya apa. Ada sekitar yang memang awalnya di sini juga protek karena tahu di dalamnya ada apa. Termasuk orang-orang sekitar juga ngeprotek supaya kita nggak sampai tembus. Untuk tahu ini tempat apa sebenarnya. Dan ketika sudah diizinkan, ayo coba lihat cek lagi.
sebenarnya ini apa? Makasih. Yang mama lihat apa? Saya kalau tadi waktu pas pegang sama Risa, saya ngerasa kayak ada satu pintu gitu. Saya masuk ke dalam. Tapi saya nggak bisa ngelihat apa yang ada di dalam sana. Cuma saya cuma masuk ada satu pintu. Saya jalan di situ. Cuma nggak kelihatan itu apa. Belum bisa kelihatan jelas gitu. Cuma saya ada dalam pintu itu. Kalau kalian mungkin bertanya-tanya kenapa kita tiba-tiba merasa jadi gloomy, karena kami melihat beberapa wajah yang kami kenal di sana. Itu aja sih. Terus kalau yang di sini merasa ada iniin, kenapa? Sebenarnya mah ya, kadang sesuatu hal yang sifatnya sakral sangat ditutupi dengan berbagai macam hal, termasuk ketakutan orang-orang jangan sampai terganggu atau terkotori tempat itu, ya orang-orang sekitar melakukan itu. Kalau secara letak juga kita kalau lihat ini bagian tertinggi dari alam sekitar ini, yang biasanya dari zaman lampau juga tempat tinggi ini biasanya digunakan untuk berdoa karena dirasa dekat dengan Tuhan, terus jadi tempat suci biasanya. Tempat bersuci atau mereka untuk bertapa atau apa? Jangan dulu sih. Yang tadi aku takutin itu berarti bagian luarnya. Terus setelah kamu lihat lagi bukan apa-apa. Yang kita takutin kayaknya bagian luar sih. Luar biasa. Ya, jadi kayak apa ya? Satu tempat yang ya kalau misalnya diibaratkan banyak hartanya gitu ya. Benar. Di luarnya ya pasti banyak preman yang menjaga itu ya. Supaya ya orang tuh takut untuk masuk ke situ. Ya, dihadang dulu sama yang serem-serem nih gitu. Nyampe istilahnya nih. Disiksa dulu lah gitu. Ya, tadi juga ada sepuh yang masuk kan teh. Terus beliau bilang ini kulit keraba gitu. Kalau mau ke dalam lagi kamu harus effort lagi lah intinya. Kalian hanya lihat ininya doang, kulitnya doang tadi bilang. Jadi tapi saya cuma sampai di pintu ya. Kalau saya baru sampai di pintu aja. Oke. Besok saya temenan lagi. Ma, besok masih bisa syuting kan? Aman. Pasti untuk Diora. Wah, luar biasa. Tapi jadi speechless nih gimana ya? Tapi ada rasa sedih ya, ya. Waktu saya masuk ke dalam situ tuh kayak ada ngerasa sedih. Bukannya rasa takut, tapi sedih. Saya nggak bisa ngeliat apa itu. Efeknya Eri ke Ibi sama ke Iko kemarin deh. Abi matang ngerwaler ku abdi diwiskeun deui tapi silaturahmi abdi entong kieu cara nawisin teu kumaha anjeun teu sepuh piraku kieu. Datang kudu sorsan terus langsung datang atuh mohon abdi nu lepat eta mah. Narawas abdi nu lepat matakna abdi tanggal waler ku abdi di wangsulkeun deui hapuntang diri janten kieu. Loh,
Mana ampe karang susu kum, yo. Raja bisa. Ngapun kan, sok abis tanggal walet. Insya Allah laras deh. Ah, tuh ayah nanaunan atu abis mah, iya mah. Nyungkun sepuh mah abis mah tepuk kumana. Nyungkun isi lah. Kulan. Kulan mana ini? Kuring. Mohon, hapunten. Hapunten. Lepat. Ah, budak piraku nyungkun ieu mah. Tamawan lawan. Henteu mangga. Tah di kita ini tah. Oh, mohon. Mohon bisa. Bisa. Mangat, mangat. Oh, panas. Mana? Siapa itu yang bertanggung jawab? Jeffrey? Siapa yang ngundang tadi? Yang ngundang ya? Jadi gimana sekarang? Jadi dia ngerasa sakit disiksa sama Jeffrey kali. Saya nggak tahu nih selanjutnya apa yang Jeffrey lakukan. Jeffrey? tapi begitu tadi ada yang masuk tuh rasanya balik lagi tuh yang rasa yang tadi saya rasain tuh sakit. Soalnya tadi Mama kan nggak terlalu paham banget dengan bahasa Sunda. Tapi kalau nggak salah tadi awal mulanya dia tuh merasa hancur gitu, remuk. Udah di kancurin dia sampai dia, makanya tadi Angga udah rapiin lagi kan. Ya sudah harus dikelirkan. Mari kita jiwir. Waduh, waduh. Nanti banget kan jiwir. Sendiri aja biarin. Jiwir Jepri maksudnya. Baru ikut langsung heboh ya. Heboh. Heboh banget. Bisa ya, pertama heboh. Tapi Mama sangat-sangat senang ada di sini. Yeah, dan benar-benar bisa merasakan. Alhamdulillah. Dan benar-benar semuanya harus tahu bahwa Mama Ira ngomong tuh pasti enggak bohong. Bukan kaleng-kaleng ya istilahnya. Mama Ira ngerasain sendiri. Jadi apa yang kita rasakan malam ini, kita ambil hikmah yang baik. Kalau betul. Betul. Ya? Tapi belum beres Mama ini. Tahu. Mama juga masih. Saya juga masih iya, tadi kan kita sempat off cam dan karena ini adalah apa ya sesuatu yang sangat personal buat kita gitu, jadi kita benar-benar berbicara satu sama lain jadinya. Terus kita juga ngobrolin yang udah-udah gitu. Dan tadi ada sebuah pesan gitu bahwa kalian tuntasin katanya lawan kalau misalkan memang ada yang mengganggu kalian. Karena memang sejujurnya dari sejak Ghostbuster Mam yang kedua itu kita sering banget diikutin sama hal-hal yang aneh gitu. Di luar dari sosok-sosok yang suka kita lihat dan kebetulan entah kenapa muncul lagi hari aneh itu. Tapi aneh muncul terus dan itu-itu lagi gitu. Iya. Ya gitu lah. Nah tadi pada saat off cam itu ada yang maksudnya sesepuh kita gitu bilang bahwa ya kalian lawan dong, tuntaskan gitu. Jangan biarkan kakek kalian gitu melawan sendirian gitu. Sedih ya, banget kan? Ya. Kan karena kita apa-apa pasti minta bantuan kakek, bapak, minta doa dan lain-lain. Dan tadi kita sama-sama kebayang tuh kakek kita lagi wirid, zikir. Masya Allah. Kayak ngeprotek kita semua gitu. Sementara kitanya kadang lupa gitu ya untuk bahkan kita habis syuting balik cuek gitu. Yang gitu-gitu, makanya tadi akhirnya berembuk. Apa sih hasil rembukannya? Ya, kita mencoba untuk menyelesaikan ini semua. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Terus cewek-cewek berdoa, cowok-cowok yang melawannya. Dan dibantu oleh Dio. Sudah jelaskan tugasnya cewek-cewek, udah jelaskan. Ya. Kita di belakang begini, sambil zikir juga berdoa ya.
kita berdoa dan kita biarkan cowok-cowok yang melawan, ya mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak hanya kami yang melawan, tapi kebetulan kita berada di tempat yang sangat baik. Mungkin sesepuh-sesepuh juga membantu kita malam ini. Percaya dengan kekuatan doa, karena Allah yang akan membantu kita. Pasti. Ilahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan. Oke. Okay. Ya. Jadi sekarang ngapain, Nak? Ya gimana, Pak? Iya, jadi barusan udah dijelasin sama tim cewek-cewek, ada satu hal yang harusnya kita selesaiin dari sejak lama yang malah bikin yang kerja teh bakal terus kakek kita yang ngurusin, yang mikirin kita, ngamanin kita. Ya kebetulan di tempat ini tadi kita nemu satu hal yang unik dan ternyata tempat yang baik, diingatkan juga sama sepuh-sepuh, ya yang menjadi urusan kalian segera selesaikan, jangan membuat orang tua yang harus terus-terusan kerja. Jadi ya kenapa enggak, kebetulan di tempat ini ya saya juga jadi aman, jadi reger gitu untuk menyelesaikan ini. Jadi pengen tahu siapa sih sosok yang sebenarnya ngikut-ngikut kita selama ini. Mengganggu ya, cukup mengganggu ya, proses syuting dan lain-lain ya. Selalu ada ya, selalu. Gimana? Mau masukin aja? Iya, bebas satu, nggak usah ditantang. Apa tuh ya rutin yang aku jadi paham? Iso apa-apa wes gue. Dalamnya susah. Ngerang apa we? Aku yo rene, masa kono. Ini lu. Ngerang apa? Wes diam. Sampean. Sampaikan. Ah.
Makasih korang kopi ke masyarakat. Makasih korang kopi. Jangan baca. Yo. Minum dong. Bisa dibuka tangannya. Ya, kan. Jep. Ini dia, Pak. Mas luas, ya. Jangan di sini. Jangan tahan. Enggak. Pas. Masukin dari tangan tadi. Bismillah. Capek. Masih di belakang Leo ya? Banyak, Kak. Iya, yeah, tapi mesti bisa gue buat. Ini yang maksa lu. Proses ini. Ya mungkin kalian juga pernah dengar di beberapa episode yang kita lalui beberapa waktu. Ada sosok perempuan tua terus sudah bungkuk, dia sering banget galau-galau ketika kita syuting, kita juga bingung kenapa dia ngikut terus. Beberapa kali kita coba usir, balik lagi dia kebetulan di tempat ini, jadi makanya ngajak ngobrol dia sebenarnya pengen apa dan juga perjanjiannya. Sudah kan bisa. Bet kamu kan.
Cengono kora. Ayo sekalian. Masih ada apa enggak? Wes. Sensi banget. Dulu gigit buat. Itu bisa. Ada minum. Mana minum? Saya. Agak serius sih. Hah? Serius. Iya, maksa. Ya kadang dari mereka tuh kayak gitu, kalau misalnya udah disuruh, kalau pekerjaan mereka belum selesai, kadang maksa terus ngelakuin sesuatu hal supaya pekerjaannya selesai. Walaupun merekanya udah ngerasa lululantah, udah bubuk lah kasarnya mah, tapi masih maksa untuk ya saya bisa menyelesaikan dulu saya, ya makanya gitu bolak-balik padahal sebenarnya udah bubuk. Maksa bisa mungkin karena perjanjian kali ya, seperti biasa perjanjian mereka ya, sudah diberikan sesuatu ya yang mereka kerjakan yang selesai. Yang saya lakukan barusan sih ya udah apa yang dia punya kemampuan dia terus-terusan aja terus ya, itu enggak, bentuknya juga aneh-aneh juga udah nggak berbentuk ya. Kakak kenapa kan tadi pas dia sakit dadanya. Terakhir kayaknya kalo ini ya saya kenal tapi nggak lagi viral. Iya bang, babi bang. Iya, ngepet apa? Ngepet gitu. Lupa. Kenapa tadi pas dia selalu kalau ada apa ya masih bisa mungkin kalau ada gangguan atau ada hal yang aneh teh, yang terakhir yang dirasain pas Mas Parah teh kayak ke pancing lagi gitu. Ngebelit lagi, mau lagi. Karena emang selalu koneksi ya, si makhluknya. Setiap kita kemana, pasti ada ya. Walaupun jarak jauh tapi kerasa. Tapi pintarnya itu manipulasi ya. Kadang kita ngiranya ini satu sosok yang mengusil atau di satu tempat yang kita iya, datangin. Padahal. Tapi bakal tetap ketahuan karena untungnya kita ininya beda. Ceng langsung gitu. Ya udah, mau istirahat dulu yuk. Istirahat dulu. Ya, let's go. Istirahat dulu, dianya kasihan capek. Kita gabung sama yang lain. Perjalanan kita malam ini cukup meriah. Pakai tulisannya pakai meriah. Karena kita menemukan hal-hal di luar dugaan kita gitu. Sebenarnya tadinya kan cuman fun doang, jalan-jalan malam, kalau ketemu yang lucu-lucu ya ngobrol. Kangen-kangenan gitu kan. Sama mama ya kan? Iya. Kok GR sih mama? Tapi Mama Ira gimana? Pengalaman ya? Pengalaman pertama Mama bersama tim jurnalisa habis hidup saya. Tapi senang banget Mama. Enggak jadi kapok kan Mama? Enggak, Mama sih enggak kapok, jujur aja. Kita harus lanjut nih Jakarta. Bismillah. Ayo. Mudah-mudahan ya keadaan semuanya menjadi lebih baik ya. Tapi aku pengen bahas ini sih. Tadi ketika lihat Aangga, Iko, Kakang, Jeffrey terus Dio berinteraksi sama sesuatu yang masuk ke Dio, tapi rasa-rasanya sih belum tuntas. Benar. Feeling aku sih, mungkin entah karena kita juga. Ngeyel banget sih. Ngeyel banget. Entah karena kita juga fisiknya udah terlalu capek gitu, udah malam banget ini. Dan tetap sih kita butuh dukungan Bapak juga sih sebenarnya. Itu doang capek.
Kamu doang capek, Angga capek. Angga capek. Angga kali ini capek. Oh, ci, ada mama panda tayang enggak? Oh, enggak. Oh, Jepi, Jepi gimana Jepi? Capek juga. Ajak juga nih. Kakak atit iut. Kenapa, Kakak? Ini udah belum. Ini udahnya. Iko gimana Iko? Iko. Mantas ya. Sekarang enggak, cuman ya banyak pelajaran banget yang kita dapat di sini gitu, bahwa ternyata di tempat yang kita pikir ini pasti banyak ya, nih banyak pocongnya nih atau gimana, awalnya sih ada Cah. Ya ada Mam, tapi kan ketika kita masuk lagi ke dalam ternyata tidak hanya sekedar itu gitu. Ada hal ya, jadi apa ya, kayak don't judge a book by its cover gitu ya Mam ya, ngelihat luarnya aja seram atau apa, tapi begitu masuk lagi ke dalam ada sesuatu yang berbeda. Ini kayak pengalaman kita waktu Ghostbusters 2 di Bali. Iya. Ya nggak sih? Yang terakhir. Kalau kalian nonton, mungkin kalian akan ingat kurang lebih suasananya seperti itu. Iya. Jadi Mam, kita masuk ke hutan, seram, tapi begitu kita benar-benar melihat, des. Pandangannya berbeda? Berbeda. Visinya berbeda. Berbeda. Oke. Okay. Ya. Kayak gitu. Ya. Mungkin kita akan tuntaskan lain kali ya. Tapi harus sama Mama Ira sih. Mama ikut lagi. Iya. Oke. Okay. Biar gampang dikuyuk-kuyuk ya. Pokoknya saya jadi korban lah sini. Saya tahu kok. Enggak apa-apa. Ikhlas, Ma? Sungkem ya, nanti sungkem ya. Udah ikhlas kan ya? Ikhlas. Saya ikhlas sungkem pas lebaran. Oh, pas ya lah, bentar lagi dong. Pokoknya Mama Ira tuh nanti cocoknya kayaknya kalau bangunan Belanda, oh, iya, atau bener. Belanda gitu kan. Nanti nyanyi, kita ngobrol pakai bahasa Belanda. Iya. Gak Mam. Ya udah, kalau begitu udah kan kita. Udahlah. Oh iya deh. Jeffriana, Riana dan Ranggana pamit. Oh. Mama Ira, Riana, Riana, Bibiri-biri. terima kasih untuk Mama Ira, tepuk tangan Mama Ira. Hey. Terima kasih. Walaupun dalam episode beberapa episode ini Mama Ira agak roaming, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti berarti ada teksnya. Iya, wajib nonton. Wajib nanti. Nonton. Nonton terus dong. Mantap, mantap, mantap. Ya udah kalau gitu, Risa pamit. Niko pamit. Riana pamit. Jeffriana pamit. Ranggana pamit. Ranggana pamit. Indi pamit. Ira Meso pamit. Risa Saraswati na. Pamit. Jangan lupa apa, Kakang. Kakang belum pamit. Abimanyu pamit. Oh, so ganteng. So ganteng. So ganteng. So ganteng, suaranya bagus. Tapi podcast gak bikin. Belum. Nanti gimana? Bikin dong. Jawab. Aku udah 50 episode. Ya udah kalau begitu kita pamit. Jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and like. Mam sendiri ah. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.